Makasih ya, Mas. Oh iya, siap. Makasih ya, Mas. Oh iya, siap. Positive People, ini adalah lighting grass grow teknologi untuk perawatan rumput di stadion berstandar internasional, yaitu salah satu adalah JIS, Jakarta International Stadium. Teknologi membantu perawatan rumput di saat cuaca yang tidak menentu, seperti saat ini kan intensitas tuh lagi hujan, terus cahaya minim gitu kan, sehingga cahaya yang dapat didapatkan oleh rumput itu bisa maksimal gitu kan. Lighting grass grow ini lazim digunakan di stadion-stadion nih di Eropa. Pertama kali teknologi ini diterapkan pada tahun 2003 hingga 2004. Itu sekitar tahun itu pertama kali teknologi ini diterapkan. Nah, Jakarta International Stadium itu juga menggunakan, yang memiliki tribun atau bangunan yang tinggi, dengan menggunakan teknologi ini bisa menjaga kualitas dan merawat rumput hybridnya lebih baik. Selain itu, perawatan dengan teknologi bisa menghemat biaya perawatan rumput. Jadi dengan teknologi, biaya perawatannya juga semakin lebih murah gitu kan ya. Pastinya lebih mudah. Wah, mantap ya. Stadion kelas internasional juga harus teknologinya internasional juga. Terima kasih buat yang udah nonton. Kita doain supaya Jakarta International Stadium makin kece, bagus gitu kan ya. Jangan lupa subscribe. Salam konten positif. Assalamualaikum. Ya, akhirnya mendekat nih ke Grass Growth. Teknologi canggih di Jakarta International Stadium yang digunakan di stadion-stadion internasional lainnya. Warnanya kebetulan hari ini pink. Hari ini.